sedih sebenarnya. Kita ni banyak now ketinggalan ni pun. Infrastructure tinggal, YouTuber pun boleh tinggal apa semua kan. So seperti yang tadi kalau kita dengar yang diberitahu, kat Malaysia sekarang at this moment yang dapat 100,000 subscriber ni baru 400 orang. Lebih kurang eh, baru 400 orang. Lepas silver dia akan pergi mana? Gold. Gold nak kena apa requirement dia? 1,000,000 subscriber. Dekat Malaysia sekarang dengan populasinya dalam lebih kurang 40 juta orang ni, baru ada 36 orang sehingga saya datang daripada semalam. Dua hari malam lepas saya menghadiri YouTube Festival dekat Kuala Lumpur dan mereka announce dekat Malaysia ni baru 36 sahaja total so far yang dapat gold plate button. Siapa antara dia? Last Kopak. Dia buat apa? Upin Ipin. Okay. Alif Irfan. Siapa lagi? Syami Shazli. Kini TV. So mereka ni antara yang dah dapat 1,000,000 subscriber. The good things about dunia YouTube ni, kita tak perlu fikir, oh aku kena jadi artis untuk jadi subscriber, untuk jadi berjaya kat situ. Kita tak perlu adalah. Kita asyik perlu ada big company. Ada yang mendapat 1,000,000 subscriber tu big company. Ada yang individu-individu biasa. So maksudnya, dia bukanlah sesuatu yang kita fikir aku nak kena ada macam itu baru aku boleh berjaya. Tak. Untuk berjaya dalam dunia YouTube, apa yang perlu ada adalah apa dia? Kamera. Diri sendiri. Siapa rasa dia perlu ada kamera gempak baru boleh berjaya? Angkat tangan. Siapa rasa dia perlu ada komputer yang gempak? Angkat tangan. Bila saya start saya punya dunia YouTube, saya start dengan saya start dengan phone. Ini phone barulah, dah ada duit belilah kan. Sebelum tu phone biasa je, phone yang 4 tahun lepas punya. Sehinggalah saya baru tukar phone saya. Dan saya hanya menggunakan phone untuk ambil video dan edit video. Sampailah saya dapat 90,000 subscriber pakai phone saja. 90,000 subscriber. Lepas tu ada satu video tu saya bawa Muiz. Siapa pernah tengok video Muiz? Seorang buta yang antara follower ataupun orang selalu komen, dia tengok video saya. Dia seorang buta. Tapi macam mana tu dia tengok video saya? So saya ni pun curious tau. Rasa macam dia orang buta nak kan video aku tu. Bulak nak. Saya fikir bulak betul dia ni. Rupanya tengok zaman teknologi, kadang-kadang mereka bukan dapat melihat, mereka nak mendengar saya bercakap apa semua kan. So adalah apps untuk dia search apa semua tu, dia boleh dengar. Then saya mencari Muiz tu. Dan bila proses saya mencari tu adalah Dato' A datang, Dato' B datang, Dato' C datang, offer kereta untuk bawa Muiz. Sebab Muiz suka kereta, dia walaupun dia buta dia suka kereta. Bawa dia, dah lah bawa dia. Dato' tu dia tengok, kau ni edit video pakai kamera apa semua kan. Dia bagi saya komputer. Tapi komputer tu kat rumah lah, tak boleh bawa berjalan sebab beli komputer kan. So nak beli laptop alang-alang pula, kalau beli murah. So nak beli mahal, mahal pula tak ada duit. So kena cari duit dulu apa semua ya. So in the future, harapannya kita minta kalau kita boleh come up with a program, follow up program untuk subscriber yang dah dapat 1,000 subscriber, subscriber yang dapat 10,000 subscriber, subscriber pula, YouTuber yang dapat 100,000 subscriber. Kita akan cuba cari cara untuk kita sentiasa bantu dia. Bagaimana kerajaan bantu usahawan-usahawan ni tadi, sampai lahirlah ikon belia usahawan ke apa semua. Kita nak buat ikon belia YouTube ke apa semua, sampai macam tu sekali. Dan bagaimana bisnes ni boleh membantu ekonomi setempat, membantulah semua orang. Boleh? Boleh tak? Boleh! Siapa rasa bersemangat angkat tangan? Saya. Cik, siapa rasa cik bersemangat boleh keluar? Alright? Boleh kita mula sekarang? Boleh! Okay. Untuk mula-mula, kalau korang tahu ada benda yang korang nak jadi dan ini adalah medium itu, dan baru korang buat. Kalau tidak, memang buang masa saya, buang masa korang. Banyak berlaku. Kebanyakan orang, dia tak tahu dia nak jadi apa pun sebenarnya. So, sebab tu saya tanya, YouTube ni untuk apa? Okay, what is your bigger picture by being a YouTuber? Okay? Boleh? Boleh. Cari reason why korang nak jadi YouTube eh? Alright. So, sekarang, semua dah masuk dekat YouTube.com? Siapa belum lagi angkat tangan? YouTube.com.
Dah eh? Okey, tekan sign in dekat atas sebelah kanan. Tengok eh, magic eh. Ya, baunya. Boleh tekan dah tu. Oh. Boleh tekan back. Bagus tu. Terkejut eh. Alright. So, kalau tak ada, macam sekarang ni apa yang korang kena buat, sign in dekat akaun korang. Okey, sign in dekat akaun korang eh. Ya, siapa tak ada komputer boleh pakai depan. Siapa? Siapa Nadai? Nadai. Itu dek. Pakai yang kat depan ni. Eh. Macam mana? Okey, masuk Gmail. Ha, pakai kursi tu. Okey. Ya, sebelum tu lagi saya nak tanya setara abang ni sign in eh. Sign in dekat Gmail masing-masing. Siapa kat sini suka tengok video kat YouTube? Okey. Then kalau ada orang dia tak tengok video kat YouTube, dia tengok kat mana? Facebook. Ah, boleh keluar sekarang. Tapi saya esok kala akan ajar bagaimana anda boleh create income juga menggunakan Facebook eh. Takkanlah email sendiri lupa. Okey, kalau siapa yang pakai komputer public ni, korang kena sign in pakai phone bersemua juga eh. Get your phone ready. Bro, so kalau orang tak subscribe video, channel YouTube Yusri Rizwan. So kepada anda yang menonton channel YouTube Yusri Rizwan, jangan lupa like, komen dan subscribe. Yes. Bos kita orang set subscribe bos aku tu.